Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara membuat ruangan kerja yang sederhana agar lebih menarik sehingga membuat kita lebih betah dalam bekerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita lihat video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan.
tadi adalah cara saya membuat ruangan biar lebih menarik. Dan tentunya itu ada beberapa cara yang mungkin teman-teman semua bisa mencoba. Itu adalah salah satu pilihan di mana saya memilih cara biar lebih murah dengan menggunakan wallpaper dengan harga yang tidak terlalu mahal. Di sini saya hanya menghabiskan 3 roll wallpaper yang saya tempel di tembok, kemudian ada sisanya saya tempel di meja. Karena sayang kalau harus dibuang, jadi saya gunakan untuk melapisi meja agar lebih menarik. Sebenarnya kita juga bisa memberikan aksesoris pada ruangan kerja kita seperti vas bunga atau mungkin beberapa ornamen-ornamen tambahan untuk aksesoris meja, ataupun bisa juga kita tempatkan poster yang berisikan kata-kata yang kiranya bisa memberikan inspirasi agar lebih semangat dalam bekerja. Dan tentunya apabila sedang pusing atau mungkin down, gak punya inspirasi apa-apa, bisa membaca kata-kata itu, mungkin bisa memberikan sedikit motivasi kepada kita dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Demikian video saya kali ini, bagaimana cara saya merubah ruangan yang sederhana ini menjadi lebih menarik. Dan pastinya masih banyak sekali kekurangan, maka dari itu silakan kasih masukan kepada saya untuk komen di bawah, dan like video ini jika Anda menyukainya, dan bagikan kepada teman-teman Anda, ke grup Facebook Anda, ke grup WA Anda apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk berlangganan konten-konten dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.